Assalamualaikum. Apa khabar? Abang baik lah no. Okey. Ni apa nak kena bagi disclaimer. Nombor satu, abang bukan pomen no. Ha, ni dah nampak ni. Mungkin depa ni baru kot, baru berkunjung ke channel abang Zul. Tengok abang duk cerita pasal kereta buruk, kemudian depa dah mula tanya abang, jadi macam ni nak buat macam mana? Oh, bukan no. Abang bukan pomen no, abang cuma nak berkongsi logik-logik perkara yang selalu dilupakan. Ha, sebab apa? Manusia ni dia kena sentiasa diperingatkan. Abang pun sama. Bila abang cakap macam ni, abang memperingatkan diri abang. Jadi orang panggil apa tu, mengasah minda. Ha, itu je cerita dia noh. Abang bukan pemain, abang boleh ceritalah sikit-sikit berdasarkan pengalaman. Dan sekali lagi diulang, abang bukan pemain. Terima kasih. Okey, hari ni kita nak sembang pasal benda ni cukup simple memanglah. Ayat dia, soalan dia mudah lah. Kereta tak boleh start bang. Nak buat macam mana? Itu dia. Okey, abang bukan nak jawab pasal kereta tak boleh start no. Cerita dia macam ni eh. Apabila kita sebut kereta tak boleh start, maksudnya tak boleh dihidupkan enjin lah no. Tak kira lah kereta ke, lori ke, bas ke, tak boleh start. Bila kita sebut tak boleh start, atau kita bercakap, atau kita tulis soalan, tanya di dalam media sosial, dia jadi terlalu umum. Terlalu umum. Siapa yang kata terlalu umum? Bila hamba tak boleh start, dia tak boleh start ni, dia macam-macam dia punya simptom dia. Simptom. Tanda-tanda tak boleh start. Dia bukan kata tak boleh start tu, dia ada satu saja. Kalau angin tak ada, tayar angin tak ada, dia satu, kita boleh bayang kan. Tayar kempih, angin tak ada, betul tak? Tapi kalau tak boleh start, A punya tak boleh start dengan B punya tak boleh start dengan C punya tak boleh start, dia mungkin berbeza. Apa dapat lah apa yang abang nak bayangkan ni. Okey, contoh. Okey. Sebab tu apabila kata tak boleh start, hangpa kena perinci kan. Kalau dia hangpa kata pula, "Lah abang, depa guna sistem metrik." Okey. Per sentimeter kan. Boleh. Kena dibagi tahu macam mana simptom dia. Ingat doktor saja nak tanya pasal simptom. Orang yang nak membantu pun kena tanya simptom juga. Okey, satu. Contoh. Start. Kereta tak boleh start. Crank. Tu dengar azan tu apa? Itu sound effect ah. Crank. Maknanya crank, tapi dia tak hidup. Dia duk tak hidup. Itu satu. Tu simptom dia. Kita nak kena cerita kat orang, kalau nak minta tolong kat kawan-kawan, nak minta tolong kat pomen, nak minta tolong kat siapa-siapa pun. Noh. Kemudiannya dia ada lagi. Mungkin buka switch, on switch. Kemudian dia bunyi tik tik tik. Apa orang tak bunyi? Bunyi tik 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 ya. Kemudian ada lagi. On switch, lampu semua menyala kat dalam dashboard tu. Tapi senyap. Tik tok, dok pom dok. Kemudian ada lagi satu. Ni yang abang ingat lah. Mungkin hangpa boleh cerita nanti ya. Hangpa boleh komen lagi nanti kat bawah. Yang satu lagi, on switch sampai ke ujung, sampai ke crank punya position pun, dalam dashboard, dalam konsol meter gelap gelita. Maknanya bukan gelap gelita kerana malam, mana tak menyala apa satu. Bunyi apa tahu lagi lah kan. Apa pun tak menyala. Tu dia. Ini benda-benda yang katakan kita kena perincikan simptom. Jangan tanya orang, kereta tak boleh start ni, nak buat macam mana? Bila hangpa tanya macam tu, dia jadi kawan yang nak jawab pun jadi pening. Pasal bila tak boleh start ni, maksudnya bukan satu sebab, bukan satu simptom. Kena perinci kan. Ataupun kalau nak guna sistem metrik, per sentimeter kan. Merapu lah, mana per sentimeter, tak ada lah.
Okey. Jadi kita ceritalah sobat sikit. Abang bukan pemain lah, tapi kita berdasarkan logik. Ha. Katakan kereng. Kek. Tapi enjin tak hidup. Kereng-kereng tak hidup. Jangan dipaksa sebab starter boleh terbakar. Ha, starter dia ada limit dia. Sampai satu tahap kalau kita paksa dia dia berjalan sampai dia terbakar. Kalau dia macam tu, besar kemungkinan dia berkaitan dengan apa, bahan api ataupun api sendiri. Ha, bahan api tu petrol lah ataupun diesel. Maknanya minyak tak ada lah, senang cakap. Minyak tak ada, minyak tak sampai. Ha, tu semua ayat-ayat dia lah tu. Ataupun api tak ada, api tak sampai. No? Apa pakai kereta macam tau. Yang maksud apa, api tak ada, api tak sampai. Jadi, nak repair dia tu berdasarkan logik hampa lah. Kalau hampa pandai repair, repair sendiri. Kalau tak pandai tu, panggillah orang yang pandai. Umpamanya, pomen. No? Jangan panggil tukang jahit. No? Tapi kalau tukang jahit tu pandai pomen kereta, apa salahnya? Jangan tanya kat Abang Zul. No? Abang Zul boleh bagi idea saja. Nak suruh repair bukan. Abang Zul bukan pomen dan bukan pomen nombor 6. Kemudian kalau bunyi tik, tik, tik. Ha, kalau berdasarkan pengalaman abang, yang itu dia punya starter ada problem. So, cara nak suruh dia, abang sendiri pernah buat, ketuk starter. No? Dia nak bagus, dia ada dua orang. Seorang apa crank, seorang ketuk. Ha, kadang-kadang sorang-sorang pun boleh. Ketuk-ketuk-ketuk, kemudian crank. Tapi pastikanlah ketuk tu dengan menggunakan apa peralatan yang sesuai. Kemudian ketuk tu di tempat yang sesuai, di body starter. Tak mana starter, cari ya kereta hampa mesin-mesin no. Ni bukan satu model ya, macam-macam model, cari sendiri ya. Okey, kemudian on switch senyap. Lampu semua menyala tapi senyap, sunyi. Ah, yang tu 1001 macam cerita. Berkemungkinan ECU, berkemungkinan ada sangkut paut dengan wiring, berkemungkinan ada sangkut paut dengan bateri yang lemah. Jadi macam-macam cerita. Yang tu kena panggil pomen. Bukan pomen nombor 6. Dan yang last yang abang bagi contoh tadi, gelap gelita. Buka-buka sih, pam tak nampak, tak ada apa lampu yang menyala. Jadi kalau tanya abang, nombor satu abang akan cek bateri dulu ah. Ha, kepala bateri tercabut ke? Ha, ataupun bateri tu pun dah melingkup ke? Tapi selalunya bateri dia tak melingkup terus noh. Ha, selalunya dia berkait dengan fuse lah. Ada kemungkinan fuse. Jadi troubleshoot. Ha, ni yang cerita troubleshoot ni noh. Cek satu-satu dan macam yang abang pesan sebelum ni, kalau perlu rasa nak tukar benda, tukar yang paling murah dulu, barulah naik kepada yang makin mahal. Jangan buat benda yang paling mahal dulu, rupa-rupanya nak settle masalah tu dengan hanya nilai dia RM5 saja. Hang dah habis beratus ringgit, sebenarnya tak perlu pun habis ratus ringgit, RM5 saja. Noh, jangan jadi sampai macam tu. Sekali lagi, Abang Zul bukan pemen, no? Sekadar perkongsian. Hidup kereta retro. Hati-hati di perjalanan. Jangan lupa di mana anda bermula.